Nih, ada terkait dengan narkotika nih. Pak polisi gerbek base camp narkoba di Danau Teluk nih. Alhasil ada dua pelaku berhasil diamankan bapak-bapak polisi nih. Mantap, Pak. Semuanya harus dituntaskan narkoba bentuk apapun itu. Nih, Dok, pantauan. AS dan AW ditangkap jajaran personil Polsek Danau Teluk saat sedang pesta sabu di RT 5 Kelurahan Olakemang, Kecamatan Danau Teluk pada 5 Oktober 2022 lalu. Kapolresta Jambi Kombespol Eko Wahyudi mengatakan, dari pelaku ini ditemukan sejumlah barang bukti, yakni satu buah plastik bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,11 mg. Kemudian 4 buah plastik bening bekas digunakan, 1 buah timbangan digital merek Acis, 1.200 lembar plastik bening yang belum dipakai, 11 botol alat hisap sabu beserta pipet, 7 buah mancis dengan 3 buah jarum suntik yang masih terpasang. Penangkapan ini berawal saat timnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahguna narkotika jenis sabu-sabu. Setelah berhasil ditangkap, pelaku dilimpahkan ke Satres Narkoba Polresta Jambi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dipa Sanjaya, JEK TV, melaporkan.